and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my time suddenly goes away somehow. Elizabeth, Melissa, Elizabeth, terima kasih. Melissa. Melissa. Hai. Dari lagu yang kamu tadi nyanyiin, aku cuman ada satu pertanyaan sih buat kamu. Ya. Kalau misalnya kamu masih punya waktu 100 tahun lagi untuk hidup, kamu pengen ditemenin sama siapa? Sama aku mau? Well, sebenarnya kalau masalah ditemenin sama siapa pasti basically pinginnya sama orang tua, sama keluarga, oh, ya kan? Cuman kalau dari skrip aja disuruh kayak gitu tadi. Cuman kalau misalnya dibilang lagi juga yang pasti dengan pasangan hidup dong. Oke, kan dengan suami nanti. Iya, benar-benar. Emang tadi lagu tadi emang buat siapa? Kenapa, Mike? Lagu tadi emang buat siapa sih sebenarnya kamu nyanyiin? Buat pacar di rumah dong. Buat pacar? Iya, di rumah. Oh, buat pacar, oke. Okay. Buat pacar ada di rumah. Gak pengen gue ngomong kayak gitu tadi. Terima kasih ya Melissa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Melissa dong. Luar biasa. Thank you. Kita minta langsung komentar dari para juri superstar. Silakan Mas Once. Melissa. Ya. Penampilan kamu dari sisi visual sih keren ya. Saya juga suka cara kamu bernyanyi, bisa lembut, bisa kencang, kamu bisa mengontrol velocity ya, istilah kerennya ya. Dinamika suara kamu tuh bagus. Kamu bisa nyanyi lembut, bisa kencang. Jadi penonton atau pendengar bisa merasakan seolah-olah suara kamu tuh kayak ada reverb-nya gitu. Kamu menguasai teknik itu. Enggak semua penyanyi seperti itu. Saya sih ngeliat seperti itu. Dan ya menurut saya tadi bukan performance yang maksimal kalau dilihat secara duet. Saya pikir mungkin kalian kurang latihan banget. Tapi kamu nyanyi bagus. Kamu nyanyi bagus. Terima kasih, Mas Once. Mas Once, terima kasih. Mei-chan, silakan. Kamu ini kan anaknya cantik, terus ada aura gitu.
coba aku kasih PR untuk minggu depan atau dua minggu lagi, coba lagu yang ceria, yang ceria, yang keluar dari genre kamu yang biasanya. Aku pengen tahu aja. Oke, siap. Siap Kak Mei-chan. Mei-chan, terima kasih banyak. Mike Mohede, silakan. Selamat malam, Melissa. Selamat malam, Kak Mike. Saya waktu kebetulan waktu Melissa sama Elizabeth lagi rehearsal, kebetulan saya juga ada. Saya ngelihat dan saya nyimak sedikit banyaknya, dan malam ini dari overall performance kamu, kamu jauh melakukan lebih baik daripada waktu saat latihan. Dan saya lihat beberapa momen tadi, correct me if I'm wrong ya Liz. Tadi juga Elizabeth juga mendapatkan momennya untuk mengagumi cara dan gaya kamu bernyanyi tadi, kalau saya nggak salah, karena tadi sempat terkesima sebentar di situ. Dan kamu juga salah satu kontestan yang menunjukkan progres luar biasa. Saya lihat kemauan keras kamu untuk tampil lebih baik lagi. Terima kasih, Kak. Pesan saya akan sama, tetap jaga hati, jaga diri, tetap fokus, and always try to have fun when you're on stage. Siap. Bless you, Mel. Luar biasa, Mike Mohede. Terima kasih. Terima kasih. Dan cantik sekali. Komentar yang keren, ya. Cantik sekali. Elizabeth, Tan, silakan. Melissa. Hi, Lizzie. You sang amazing. I'm so sorry if I sang wrong. I couldn't really hear myself just now. But you are always awesome. Like Andre said, your control of your voice is something special. Aww. So thank you for singing with me. Thank you, Lizzie. Thank you. Tos dulu dong. Aku dikacangin. Karena ketutupan rambut tadi jadi gak kelihatan aku padahal udah gini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Melissa. Terima kasih. Semakin semangat. Oke, Indonesia. Kalau Anda tidak mau menghancurkan hati Melissa, langsung saja berikan heart Anda sekarang juga dengan mengetik Just Duet Indonesia di google.co.id lalu klik fotonya Melissa.